semuanya, aku pengen tanya nih, kira-kira kalau misalnya aku jual baju ada yang beli gak ya? Terus habis itu lebih baik gak tahu kenapa tag story orang gak pernah bisa masuk ke IG aku. Jadi kayak tiba-tiba muncul, tiba-tiba kayak aku ngeliat cuman story dari kuntul doang atau gimana gitu. Dan aku gak tahu itu ada tag, ternyata ada tag nama aku juga. Kecuali aku pencet dulu IG-nya, terus aku lihat story-nya baru ada tambahkan cerita. Kita liburan ke Taman Safari nengok pintu Daniel. Lebih bagus. Nah, teman-teman, Q&A aku udah tayang ya. Langsung aja cek YouTube aku. Sayang lah, sayang banget. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi, udah. Aku gak mau di media sosial aku bilang, aku sayang banget, kayak gitu. Biar aja mengalir seadanya, biar Mas Nalen yang tahu seberapa sayang aku sama dia. Cukup. Iya, boy. Aku tidak perlu pembenaran dari orang-orang. Wiss. Karena nih banyak banget nih neror aku juga bilang, kamu jangan sakitin Nalendra, jangan sakitin. Hey! Halo semuanya, aku pengen tanya nih, kira-kira kalau misalnya aku jual baju ada yang beli gak ya? Terus habis itu lebih baik aku jual baju harian atau jual baju yang hijab?